channel aku Egy Abdelita. Dan di video kali ini sesuai sama judul yang udah kalian lihat, aku akan membocorkan rahasia agar skincare meresap secara maksimal di wajah kita. Jadi gimana sih caranya? Oke, jadi pertama-tama aku mau jelasin dulu ke kalian. Mungkin banyak di antara kalian yang pakai skincare ini itu tapi gagal glowing. Jadi misalnya kalian lihat si A pakai skincare ini, kok bagus ya, jadi putih, jadi glowing. Aku mau ikut deh, gitu, ikutan pakai skincare yang dia pakai juga. Tapi kenapa di muka aku tuh gagal, nggak jadi seperti dia? Kenapa ya kira-kira? Kemungkinan terbesar kalian gagal glowing itu adalah karena skincare yang kalian beli itu kan kita mau zat-zat aktifnya tuh yang masuk ke dalam kulit kita, dan itu tuh gagal meresap dikarenakan pori-pori kalian itu tertutup, teman-teman. Jadi di sini gimana caranya kita membuka pori-pori wajah kita yang tersumbat dengan cara yang sangat gampang. Gimana caranya? Ikutin terus videonya. Jadi aku udah punya di sini, aku udah punya air panas, dan di sini tuh udah ada uapnya. Udah nggak begitu muncul uapnya, teman-teman. Jadi akan nge-steam wajah kita menggunakan uap air panas ini yang digunakan, yang berfungsi untuk membuka pori-pori wajah kita agar skincare yang kita pakai itu zat aktifnya bisa meresap dengan sempurna ke dalam wajah. Karena kita percuma banget nggak sih udah ngeluarin uang banyak, udah beli skincare yang mahal, tapi ternyata kita tuh gagal mendapatkan hasil yang maksimal yang sebenarnya kita tuh bisa dapat. Cuman gara-gara pori-pori di muka kita itu numpuk, nutup, jadi zat-zat aktif di skincare itu tuh nggak bisa meresap ke dalam kulit wajah kita gitu. Dan caranya tuh gampang banget, kalian tinggal pakai air panas, terus kan keluar uapnya tuh air panasnya, kalian tuh diungkep di dalam selimut. Ngerti bahasa ungkep nggak, guys? Jadi air panasnya tuh dideketin ya ke muka kalian kayak gini, terus kalian tuh pakai selimut ditutupin 5-10 menit aja, dan disitu tuh nanti uap airnya tuh nempel langsung ke muka kalian, dan kalian bisa langsung cobain di rumah karena menurut aku ini tuh berguna banget. Terus buat temen-temen yang beruntusan juga, kalian juga bisa pakai cara ini untuk menghaluskan muka kalian. Jadi yang misalnya beruntusan itu juga karena pori-pori kalian itu tersumbat, teman-teman, jadi kalian bisa pakai cara ini. Bisa juga, dan juga untuk teman-teman yang punya kulit kering, ini juga bisa membantu kalian untuk mengontrol minyak di wajah kalian, kulit wajah kalian itu nggak terlalu kering dan berubah menjadi cenderung kulit normal kayak gitu. Dan mungkin sekian aja informasi yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.